Perlombaan dan pameran burung kicau kembali digelar Kicau Mania Bangka Belitung di Kota Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Kegiatan bertajuk Kapolres Bangka Barat Cup 2018 tersebut bertujuan untuk mengkampanyekan kelestarian burung kicau dari kepunahan. Kita lanjutkan sampai ke depannya. Kepada seluruh ratusan kicau mania ikut meramaikan perlombaan kejuaraan burung kicau yang digelar di Gelora Mentok pada Minggu siang. Berbagai jenis burung kicau diperlombakan dalam kegiatan ini, seperti murai batu, kacer, lovebird, dan lainnya. Kegiatan bertajuk Kapolres Cup ini merupakan gelaran kedua dalam tahun ini dan bertujuan untuk mengkampanyekan pelestarian burung kicau dari kepunahan. Hari ini masuk juara berapa saja, Bang? Satu dua kali, sekali dua, sesuai nominasi. Nominasi ya. Untuk kedepannya nih, setelah event Kapolres Bangka Barat Cup, menuju kemana lagi, Bang? Insya Allah menuju ke Pinang, rencananya mau pergi ke Palembang bulan depan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi antar sesama komunitas burung kicau. Diharapkan kegiatan serupa dapat digelar secara rutin, sehingga menjadi wadah bagi para penghobi burung kicau. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Haryanto Ainews melaporkan.